Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi. Insya-Allah menyambung meneruskan kelas pengajian kita setelah cuti baru ni panjang. Dan sambung balik kelas kita. Semoga apa cuti baru ni rehat sungguh-sungguhlah kan. Tapi jangan lupa buat kerja rumah lah. Bila lupa balik jadi kosong balik semula dah ni hari ni. Biasanya katanya nanti mula macam tak tahulah, tak ingatlah. Baik, ala kulli hal, okay, baik. Hari tu kali terakhir kita bincang kan, kita ambil berkenaan dengan bahawa bab sulasi wazan, sulasi mujarad. Sulasi mujarad ni kita kata dia ada tiga bab, tiga wazan. Dia ada enam bab, tiga wazan tapi ada enam bab. Dia fa'ala atau fa'ila atau fa'ula. Fa'ala, fa'ila atau fa'ula. Yang kita baru ambil baru ni adalah fa'ala, yang ada kita ambil fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu, yang kita kata yang ain fi'il dia, madi dia maftuh dan dhammah pada mudhari'. Kita kata, kita sebutkan bahawa ia sebenarnya bukanlah datang semua sekali macam biasa, macam nasr yang suruh, tapi kadang datang dengan ada hamzah macam akhadha ya'khudhu, kadang datang dengan ajwah atau naqis seperti qala yaqulu atau da'a yad'u. Itu semua tu semua bab yang sama, bab yang sama. Kena faham, sebab nanti bila kita belajar depan sikit, nanti bila kita belajar nanti macam tu, macam apa kali ada tu verb. Macam radia yardha, radia yardha, dia fa'ila yaf'alu, dia tak nampak time ni, tak nampak kita nanti time kita belajar depan sikit kita nampak. So dia bukan ikut bunyi kita saja, pakai ikut pada apa yang orang Arab pakai. Macam dia bab mana satu, macam sekarang ni bab fa'ala yaf'alu ni ada bab dia. Jadi kadang-kadang mungkin huruf tu sakit, ada huruf alif alif atau waw atau ya, tapi sebenarnya dia bab ni, atau mudha'af. Mudha'af ni yang berganda, seperti madda yang mudu atau habba yang hubbu atau pebatta yang butu dan allah yang ulu, dia semua ni datang dengan lafaz yang macam tu. Okey. Jadi dia kata, okey, dia kata kat sini, sampai itu kita ambil selesai fa'alif ulu ni, faham wa mimma yaqtasu bi hadzal bab. Dia kata, dan di antara perkara yang dikhususkan dengan bab ini adalah ma yuradu bihi makna al-fawz. Apa-apa yang fi'il tu dikendaki dengannya makna kemenangan. Fawz, fawz tu kemenangan lah. Faza yafuzu fauzan. Fauz, ambil nama cucu pula. Faza yafuzu fauz, dia kata yang makna dia fauz ni kemenangan. Fi maqami mughalabati mufakharah, pada kedudukan mengalahkan atau berbangga. Mana meaning dia tu, meaning yang sudut dia macam fi'il yang maksud berbangga, membesar diri. Itu maksud dia. Itu maksud bagi pengertian. Pasal nanti kita ada apa, ada fi'il ni, tapi yalah, bab ni apa, dalam konteks bahasa Arab ada yang tak ikut, tapi yang normally ikut macam tu, macam nasara yang suruh, faza yafuzu, kan maksud dia kan menang atau menewaskan ataupun menguasai kita. Okey, tentu macam dia kata kata bani fakatabtuhu aktubuhu ay ghalabani, ay ghalabani fil kitabati, mana orang tu belum bertulisan dengan aku, maka aku kalahkan dia, aku menang ke atas diri dia. Jadi kata fil kitabati, mana ghalabani fil kitabati, dia cuba nak kalahkan aku dalam penulisan, maka aku kalahkan dia balik. So jadi ada meaning macam tu, meaning pengertian itu. Dia kata wahin illa yakunu illa mutaaddiyan, daripada ketika itu fi'il ni tak ada, tidak mesti mutaaddi saja. Okay, kalau pengertian untuk dia menewaskan macam tolong, bantu, dia mesti bermaksud dengan maksud apa, ada maf'ul bih. Maf'ul bih maksud dia pasal dia ada benda yang ditewaskan atau dikalahkan dengan pengertian dia, pengertian yang dia ada. Jadi kalau ni kata pengertian tu, maksud dia mesti mutaaddi. Wa in kana fil asli laziman, sekalipun dia pada asalnya lazim. Contohnya macam kalau qa'ada yaq'udu, qa'ada yaq'udu maksudnya duduklah, qa'ada yaq'udu duduk. Tapi
kalau dia kata kau ada ni, dia belum berduduk dengan aku, maka aku dudukkan dia. Macam musical chair, ha, rebut duduk. Maka aku kalahkan dia, aku tewaskan dia. Maksudnya dekat sini pun jadi kalimah tu asal dia lazim, jadi muta'addi. Okay, lazim muta'addi ni tahu kan tak tahu eh? Itu kita sebut sikit tapi tak nampak kot. Ya, kejap. Ini kena ambil note sikit bab muta'addi lazim ni. Last time kita ada sikit. Kita bagi sikit. Okey. Okey, dalam bahasa Arab ni start kita belajar yang kita start bincang ini, kita akan belajar muta'addi dengan lazim. Okey. Dia muta'addi dengan lazim ni dia adalah dari segi pengertian eh. Kalau ikut pada kaedah apa kaedah kita panggil apa? Pengertian. Kalau ikut bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, kita macam aktif dengan pasif. Verb tu aktif atau pasif? Maksud aktif tadi dia akan ada third person dalam perbuatan tersebut. Kalau pasif ni, perbuatan tu dia buat dan tak ada siapa kena. Only he do it. Contoh macam muta'addi ni dia kata kat sini, huwa ma yatajawazu fi'lul fa'ili ila maf'uli bihi. Dia adalah apa yang melampau. Perbuatan, pelaku perbuatan kepada yang dibuat kepadanya. Dia kata huwa, dia adalah ma yatajawazu fi'lul fa'ili, ia adalah apa yang melampaunya perbuatan si pelaku perbuatan kepada yang dibuat perbuatan terhadapnya. Misal contoh macam kat sini kataan nasara. Nasara Zaidun Aisyata. Nasara fi'il, perbuatan. Zaidun fa'il, pelaku perbuatan. Okey. Perbuatan Zaid menolong tadi melampau kepada yang kena perbuatan. Ini maf'ul bih itu Aisyah. So ada third person. Every time bila kita nanti kita belajar yang lain-lain pun ada muta'addi dengan lazim ni, kecuali yang ketiga je. Fa'ula je tak ada muta'addi. Kalau nanti fa'ula yaf'ulu, no such thing as muta'addi, dia tak ada muta'addi, semua lazim. Hasuna, saluha, kabura, sahura, fa'ula yaf'ulu, yang tu tak ada. Yang lain-lain semua ada muta'addi lazim. Mana kita ada 6 bab nanti kan? Kita ada satu yang ujung sekali takkan ada kecuali lazim saja. Yang ini 1 2 3 4 5 mana fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu. Ayat ni semuanya ada muta'addi lazim. Meaning dia ada kan muta'addi ada lazim. Jadi kat sini dia kata muta'addi ni kena faham. Nanti bila kita ke depan lagi banyak akan dibincangkan lagi. Muta'addi ni adalah apa yang melampaunya perbuatan si pelaku perbuatan kepada yang kena perbuatan. Mana perbuatan pukul, pelaku perbuatan Zaid, yang kena perbuatan Aisyah. Macam tu, macam itu muta'addi. Ini macam ni tolong. Kalau makan macam akala ya'kulu, akala ya'kulu, bab sama kan? Fa'ala yaf'ulu, akala ya'kulu. Okay, akala ya'kulu, dia ada perbuatan, ada perbuatan, ada kena perbuatan. Misi akal tu kan, akal tu orang tanya apa, unless dia soalan hal akal ta, awak dah makan ke? Naam akal tu, yes. Itu akan jadi. Hanya dalam soalan tu dia kan, tak apa, cukup dah. Cukup dah macam tu. Tak perlu sebut apa kena. Pasal orang tanya, dah makan ke belum? Hal akal ta, naam akal tu. Tak sebut, naam akal tu ruzza, wal samna, wal bla bla bla, tak usah sebut. Datar. Dia panggil melampau-lampau cakap. Orang tanya, dah makan ke belum je? Saya makan dah nasi, makan roti, makan sekian, makan jam, makan ni. Orang kata, tanya, dah makan ke belum je? Dia kalau ketika soalan, yes, it's enough for you to say naam akal tu. Tapi kalau kita kata daripada start ayat, a sentence from the start, you cannot say akal tu and it's enough. Akal tu, akal tu. Orang kata akal tak? Mada akal tak? Akal tu, akal tu. Makan apa? Mada akal tak? Akal tu. Faham tak? Ayat tu akan tergantung. Sebab tu dia kena akan ada maf'ul lebih. Dia akan ada ketiga. So jadi bentuk macam ni, bila ada fi'il, fa'il, maf'ul, dia panggil muta'addi. Panggil muta'addi. Memang kita masuk saat ni, kita bila lepas kita belajar dia punya form, kita akan belajar meaning. Bila belajar meaning, ni keluar lah tajuk ni. Okay. Kemudian yang kedua, lazim. Yang lazim pula, al-lazimu lazim. Maksud lazim ni biasa, common. Lazim, maksud lazim common. Macam tadi muta'addi, maksud dia melampau.
Ya ni lazim, ni common. Wahuwa dan dia adalah ma la yatajawazu fi'lul fa'ili ila maf'ul bihi. Dia kata apa yang tidak melampau perbuatan si pelaku perbuatan kepada yang kena perbuatan. Apa yang tak melampau perbuatan si pelaku perbuatan kepada yang kena perbuatan terhadapnya. Ini maksud dia tak ada perbuatan tak kena siapa. Contoh macam kharaja Zaidun. Kharaja Zaidun ada fi'il dan fa'il. Dah habis. Sinaf. Sebab dalam fi'il bila kita perbuatan ada, ada pelaku perbuatan cukup. Itu lazim lah. Bila muta'addi ni third person, ada lagi? Ha. Meaning tak habis lagi. Macam kharaja Zaidun, Zaid dah keluar. Habis. Bila kita sebut ilal madrasah, ila madrasah bukannya bukannya apa? Bukannya ayat pelengkap ayat sebab dia tambahan meaning dia. Zaid dah keluar. Soalan kedua, ke mana? Ha, ke mana tak jalan lain. Zaid dah keluar. Zaid telah keluar. Kharaja Zaidun habis. Okey, dia tak ada tak perlukan kepada kepada apa? Kepada maf'ul bih. It's enough. Ayat tu cukup. Jumlah mufidah dah complete. Macam tadi ayat yang atas ni muta'addi. Tadi kalau kita sebut dua saja, macam Nasara Zaidun, question akan timbul, siapa? Ha, tak cukup. Yang ini kharaja Zaidun, ambillah Zaid dah keluar. Atau jalasa. Atau tadi qa'ada. The word qa'ada tadi ni ambil qa'ada. Qa'ada kudu masuk sama jalasa. Cuma ada para ulama kata jalasa ni kalau kita baring duduk jalasa. Kalau kita berjalan duduk dia panggil qa'ada. Kita balik. Ha, dia maksud dia ada satu daripada duduk daripada baring kita duduk. Ha, qa'ada. Qa'ada, qa'ada. Kalau yang kita jalan-jalan kita duduk jalasa. Ha, dia ada beza berdiri duduk daripada baring atau duduk daripada berdiri. Tengah baring duduk. Tapi kadang-kadang sama je, kadang-kadang dipakai serentak je. Macam hadis Nabi, kadang tengah baring para sahabat, seorang sahabat tanya, dia kata akbarul kabair, dia tanya apa, dia tanya apakah benda besar, dosa besar paling besar di antara dosa besar. Lepas tu Nabi tengah baring, betul sekali Nabi duduk. Dia kata fajalasa. Nabi sebut, Nabi kata wa qawlu zur wa syahadatu zur, qawlu zur syahadatu, mana kata dusta pun nasihat dusta. Nabi ulang-ulang banyak kali sampaikan sahabat yang lain tengok Nabi macam tu. Ada yang kata alangkah baiknya orang diam, tak cakap, tak tanya soalan tadi. Ada yang kata alangkah baiknya kesian Nabi, alangkah baiknya Nabi cukup dah, kami faham dah, tak boleh sebut banyak kali. Tapi tak, dia Nabi baring duduk, tengah baring Nabi duduk kau ada. Kalau kita tengah jalan duduk panggil jalasa. So dia ada word yang yang boleh pakai, pakai sini bagi sini. Baik. Ah, kena fi'il, fi'il. Nah, tapi tadi kita ikut bab, qa'ada, bab yang kita belajar sekarang lah, fa'al yaf'ulu. Qa'ada, yaq'udu, bukan yaq'idu. Yaq'udu. Qa'ada, yaq'udu. Kalau jalasa, yajlisu. Dia fa'al yaf'ulu, bab kedua lepas ni nanti. Ah, dia ikut bab, bab dia lain. Tapi tapi dia cuma meaning sama lah. Meaning jalasa dan qa'ada, duduk. It's enough. Perbuatan dan pelaku perbuatan cukup. Tak perlu yang kena perbuatan. Dia sebut ala lain dah. Ha, kau ada ala ke atas ala lain. Kau ada duduk habislah selesai air cukup. Macam dia ada tambahan huruf jar untuk penjelasan tambahan, dia bukan maf'ul bih. Bila ada huruf jar tambahan, ia bukan maf'ul bih. Ia ha? Ala kursi. Jadi khabar lah kan. Macam khabar lah, macam khabar. Macam khabar. Penjelasan bagi duduk tu ke macam mana. Kan? Baik. So faham eh? Lazim muta'addi faham eh? Jadi bila kita sebut macam tadi, dia kata kebanyakan bila sebut fa'al yaf'ulu ni, dia punya wazan dia tu kena kepada maksud menang, mengatasi, menewaskan. Dan bahkan ketika waktu tersebut kalau minim macam tu, kalau lazim pun jadi muta'addi. Contoh dia kata tadi, qa'adani, dia belum berduduk dengan aku, qa'fa'atuhu wa aqduhu. Aqaduhu, aqaduhu, maksud dia aku duduk, aku dudukkan dia, aku tewaskan dia dan duduk. Cepat duduk daripada dia, paling awal duduk daripada dia. Mungkin budak-budak ular ada kot, apa main duduk-duduk, Allah Alam. Ni kenapa jadi lumpuh ya? Kalau tak ada mikrofon lumpuh. Okey, boleh eh? Okey, jadi macam kau ada yang kau duduk tadi, kita balik pada asal tunjuklah. Dia banyak bunyi dia. Kan kita ada qa'ada. Qa'ada. Qa'ada.
Yaqa'udu. Yang ini dia punya wazan sama macam kitalah. Kan? Ketika madi dia baris atas, ketika mudhari' baris depan. Ha, ini macam fa'al fa'ul sama. Jadi dikatakan kat sini memang kebanyakan yang apa wazan macam ni. Okey, okay, wazan sini maksud dia itu hatta dekat ketika ini maksud dia asal sebenarnya qa'ada dia tak perlu kepada maf'ul lebih. Tapi bila jadi macam ni kan, jadi pengertian ini, pengertian maksud dengan tewas atau kalah kan, dia boleh jadi, boleh jadi muta'adi. Ha, dia boleh jadi muta'adi. Boleh jadi maksud ada maf'ul lebih. Boleh ada maf'ul lebih. Walaupun asalnya dia bukan yang ada maf'ul lebih macam ni. Ni tak ada maf'ul lebih asal dia. Tapi meaning dia kerana untuk apa? Menang atau menewaskan atau mengalahkan, maka ia ada maf'ul lebih. Faham? Macam juga saya katalah yang muta'adi boleh lazim. Bila orang tanya soalan, akala. Hal akalta? Naam, akal tu. Habis? Walaupun sebenarnya akala adalah muta'adi, tapi boleh jadi lazimlah macam tu. Dah makan? Dah. Walaupun tak ada sebut maf'ul lebih apa kan. Ha, dia jadi seolah-olah macam lazim. Baik. Wa kullu fi'lin turidu bihi ma'na al-ghalabati wal mufakharati huwilat ila hadzal bab. Dia kata setiap fi'il yang dikehendaki dengannya maksud melewaskan atau berbangga, tewas atau bangga, ditukarkan ia kepada bab ini. Maksudnya kalau kita nak maksudkan maksud itu dengan maksud apa pengertian ni macam ni, kita akan tukarkan bab fi'il tadi walaupun dia daripada bab yang lain, boleh masuk bab ni. Boleh masuk fa'ala yaf'ulu. Okey. Sekalipun wa illam yakun minhu, sekalipun dia bukan daripada bab ini. Fataqulu, maka anda kata nazala yanzilu asalnya, wa khasama wa khasamahu, khasamahu yaqsimuhu. Khasama yaqsimu asal dia. Ha, deh. Dan juga wa alimahu ya'lamuhu. Yang dia boleh tukar jadi jadi nazalani, orang tu ajak turun dengan aku, fa nazaltuhu wa anzuluhu. Mana nazala jadi patut yanzilu jadi yanzulu. Kalau sekiranya kita nak maksudkan dengan maksud kita lawan dia, kita kalahkan dia. Ha, lawan turun siapa awal? Turun tangga kan? Nazalani, kata dia ajak lawan aku turun. Fanazaltuhu. Nazal tuhu anzuluhu, bukan anziluhu. Anzuluhu. Nazala yanzulu. Ha, maksud dia akan masuk. Khasamani fa khasamtuhu. Aksumuhu, bukan aksimuhu, aksumuhu. Maksud tak jadi macam tu. Wa alamani fa alamtuhu. Dia kata dia cuba nak lawan ilmu dengan aku, aku kalahkan dia, tewaskan dia dengan dia. Ala alimah, alimah jadi ya'lumu. Tapi ni untuk bab ni lah, pengertian itu je. Ay ghalabani fi dhalika, dia cuba kalahkan aku dalam tajuk-tajuk itu, maka aku kalahkan dia. Lawan turun, lawan bertekak, khasama tekaklah, berbahas. Lepas tu yang ni ilmu, lawan ilmu, tunjuk siapa pandai. Tak elok sebenarnya, tapi lah nak faham maksud kita sebut juga. Okey. Kecuali illa makana misalan wawiyan maksuran al-ain fil mudhari'. Kecuali kalau sekiranya fi'il tersebut dia adalah fi'il misal. Fi'il misal ni yang sakit di awal. Huruf dia waw atau ya di awal. Okey? Yang baris ain dia baris bawah. Contoh macam wa'ada ya'idu. Seperti mudhari' dalam mudhari' dia ya wa'ada ya'idu atau ajwaf ba'a yabi'u. Ah yang ini tak boleh tukarlah. Tak boleh tukar macam ba'ya'ani bayak tu, kita akan gunakan masuk bab fa'al fa'ulu kekal sebab dia ada huruf sakit. Ya baqa ala halihi fil bab al-mughalabah, sekalipun dalam bab penewasan atau mengalahkan masuk tetap sama, tidak akan ditukar. Tapi kalau yang lain-lain boleh tukar eh. Baik, kita sambung hari ni bab wa bab fa'ala yaf'ilu. Yang seterusnya fa'ala yaf'ilu. So kita sebut itu, kita ada tiga kan. Kita kata pertama kita ada dia sebut fa'ala, dia ada yaf'ulu. Okey. Fa'ala yaf'ulu. Okey. Lepas tu dia ada fa'ala yaf'ilu. Yaf'ilu. Lepas tu fa'ala yaf'alu. Okey. Ini yang tiga. So, sekarang kita ambil yang kedua.
yaf'alu. So kita dah ambil ni, ni dah sudah. Sesuai dah ambil ni. Fa'ala yaf'ilu. Okey. Dia kata bab fa'ala yaf'ilu. Bab fa'ala yaf'ilu bifatil aini fil madi, dengan fathah ain ketika madi. Fa'a. Ketika madi. Wa kasriha fil mudhari'i, dan kasrahnya dia dari bawahnya dia ketika mudhari', dari atas ketika madi, dari bawah ketika mudhari'. So kasrah, fathah, dhammah, kena ingat dah eh. Okey. Yang itu dhammil ain, ni kasril ain fil mudhari'. Dia kata ya turdu fil misal wal alwawai. Okey, datang secara langsung padanya misal wow. Misal maksud dia fa'ala. Maka kita kira kita buat fa'ala wow eh. Maksud dia huruf sakit dia yang pertama. Kan dia fa'ala. Fa'ala. Fa'ala kan. Okey, bila yang ini sakit, yang ini bila dia datang wow je, terus dia mesti bab ni. Bila kita kata macam wa'ada. Wa'ada. Terus ya'idu. Yaf'ilu. Wajila. Yajilu, wajila takut. Terus yajilu. Semua yaf'ilu. Okey, semua nak fahamkan dia mesti automatik terus mudhari' dia mesti baris baris bawah. Okey, wa'ada. Waqa yaqi, waqa. Waqa lindung, yaqi. Okey. So jadi dia kata macam dia kata contoh semua yang mesti baris bawah, okey. Wow, okey. Dengan syarat dia kata bi syartin, dengan syarat. Ini biasalah kita akan ambil ini dengan syarat dia kata contoh wow ni wasaba yasibu, wasaba menerkam eh, wasaba terkam, wasaba yasibu. Tapi ini syarat dia okey, bi syartin alla yakuna lamuhu harful halq. Syarat dia jangan lam dia huruf halq ni. Mana lam? Hujung sekali kan. Okey. Huruf ketiga ni jangan huruf halq. Huruf halq apa? Apa huruf halq? Izhar al-halqi. Oh, izhar. Halq, halqum ada berapa huruf? 6. Ha, okey. Lupa tak lupa, ingat tak ingat lah tu. Dia start dengan hamzah. Ha. Ain. Ha. Rin. Rin, kha. Okey. Dia ikut dalam eh, paling dalam sekali hamzah. A. Lepas tu second one, ha. Lepas tu third one, a. 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 Ain. Nak tahu mati kan? Bila mati kita huruf duduk mana? A. Okey, kemudian bila kita atas sikit, ah. Ah. Okey, kemudian ag. Ag. Lepas tu akh. Kho ujung sekali. Kho. Rin. Ha. Ain. Ha. Hamzah. A. A. Ingat tak ingat lupa ke? Ingat, ingat biasalah. Okey. Ingat. Dia ulang time belajar tajwid ingatlah. Time belajar bahasa Arab hilang. Okey. Syarat dia huruf yang ujung ni, huruf yang ujung ni jangan salah satu di antara ni. Jangan. Maksud jangan eh. Okey, pasal kita nak pastikan dia pakai fa'ala yaf'ilu, jangan hujung tu salah satu ni. Kalau salah satu huruf hujung ni yang ini, maka dia akan bab fa'ala yaf'ilu. Dia bab fa'ala yaf'alu. Dia bab ni. Dia akan jadi bab ni. Dia akan jadi bab ni. Kalau dia salah satu huruf ni, dia akan jadi bab ni. Contoh dia bagi kawadha'a seperti wadha'a yadha'u, bukan yadhi'u. Wadha'a yadha'u, letak. Wadha'a letak. Ataupun waqa'a jatuh. Waqa'a ke yaqi'u, yaqa'u. Kalau tidak sepatutnya bila asal waw je mesti fa'ala fi'lu. Bila wa'ada ya'idu. Waqa yaqi. As long as masih lah kita kata bukan huruf
dia lam dia bukan huruf halq. Seperti wada'a yada'u, waqa'a yaqa'u, wasi'a yasa'u. Yasi'u kan yasi'u eh? Wasi'a yasa'u. Wasi'a yasa'u, luas. Luas, maknanya wada'a letak, waqa'a jatuh, wasi'a luas. Wasi'a kursiyuhu as-samawatu wal-ab. Kita dah hantar dalam grup. Saya tak ada yang grup. Tak tahu mana nak tekan banyak sangat. Ada grup. Akak tanya dengan ni nanti admin. Siapa-siapa ada tu tarik akak ni. Macam tinggal lah tau. Saya join lambat. Ha, okey. Nanti remind minta masukkan. Nanti siapa tu share balik. Banyak tu. Kan lah, sekejap. Ya, yeah, saya bagi buku. Saya bagi nama buku dia tu. Wakfia. Dah benda dah keluar ni. Okay. Okay, jangan kejap. Jangan dulu, tunggu sekejap. Jangan dulu. Lurus. Al-Jami' mana pula? Betul lah. Kenapa dia hilang? Oh, ni salah ni. Ni, buku dia Jami' Durus Al-Arabiyah. Saya bagi link ni. Kemudian akak kata banyak. Ni ha, download ni. Jilid 1, jilid 2, jilid 3 ni. Ini dia punya in front. Wakfiah. Ya, yeah, wakfiah.com. Kita punya ni surat kan? Surat 207. Kejap. Mana entah soroh. Sorok kan? Sekejap. Bukan. S-H-O. Ilah tu lah. Okay. Lain pula ejaan dia. Sekejap. Saya paste balik. Ha, dah paste dah. So, bila buka website ni, ambil buku ni 1, 2, 3, 4. Tapi buku surat kita punya jilid 1, buku surat 200. Mula sekali 207. 207. Ha, 207. 215 lah. Sekarang 215. Ha, so tadi website tu, website tu. Ni website dia. Ni ciptakan baru, satu jilid je tau. Satu jilid tu apa tempat? Ha? Kalau print? Berapa print je tak ada? 902 buku surat. Satu jilid je. Sekejap. Jilid, semua sekali. Jilid pertama, 232 muka surat. Ya, apa kita bincang apa tadi? Apa sah? Asal buku okay, dah. Okay, baik. Tamu. Okay. Okay. Mana pula? Okay. Baik, jadi sini. Fa'ala yaf'ilu. Okay. Dia kata dengan automatik dalam yang misal. Kita sebut misal tu maksudnya bila fa, ain, lam. Kita kata kalau sakit huruf dia waw atau ya, ketika awal dipanggil misal. Kalau dia tengah-tengah macam qala yaqulu, dipanggil ajwaf. Kalau sikit hujung sekali dipanggil sebagai nakis. Ada sebut tu kan? Okay. Nanti refer balik. So kalau sekiranya bila datang misal waw di depan dia waw, maka dia akan automatik jadi macam ni. Jadi bab ni. Contoh macam wasaba yasibu atau waada yaidu. Automatik. Ha. Dengan syarat jangan lam fi'il dia salah satu huruf ni. Kalau salah satu huruf ni, lam fi'il dia satu huruf ni, maka dia akan jadi seperti ni. Dia akan jadi bab ni. Dia tak jadi bab ni, dia jadi bab ni. Seperti wada'a yada'u. Waqa'a
yaqa'u wasi'a yasa'u wati'a pijak. Yata'u pijaklah pijak. Ataupun persetubuh punya juga. Tapi kita ambil perkataan pijak lah. Censored. Okay, wati'a. Wati'a yata'u. Jadi jadi ni semua ni pasal kerana hujung dia tu salah satu huruf ni, maka automatik dia balik atas. Dia jadi bab ni. Dia jadi fa'ala yaf'alu. Tak jadi fa'ala yaf'ilu. Jika tidak, dia fa'ala yaf'ilu. Macam ni. Sini kan. Wasaba, wa'ada, okay, waqa. Semua sekali dia jadi baris ain dia, kira mudhari' dia baris bawah. Cuma bunyi wa'ada ya'idu. Wasaba yasibu. Ha. Unless lam dia huruf ni. Jadi macam ni. Contoh dia. Okey, itu faham eh? Tak faham enggak? Okey, jap. Tak yang mana ni yang orang punya wazan fa'ala ya fa'ala. Wada'a ya da'u. Wada'a ya da'u. Ada fa'ala ya fa'alu. Tak, sebab yang tu dia bagi contoh kan kau tak pergi wada'a. Ya, 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 ya. Ha. Di sini. Ulang balik eh. Okey, bab ketiga yang kita ada adalah bila fa'ala, ketika madi dia fa'ala, dia akan jadi yaf yaf'ilu, ilu. Ha, ini dah ke bab kedua, yaf'ilu. Okey. Yaf'ilu. Okey. So bila dia yaf'ilu ni kita kata dia diterangkan. Macam itu disebutkan yang tu mana-mana yang sahih macam tu. Ha, kalau yang itu fa'ala dulu, kalau sekiranya dia punya sakit tu tengah atau akhir je. Awal tak boleh. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu. Dia tak boleh jadi daripada daripada bentuk ni. Bentuk misal. Mana wa'ada macam ni kan. Ada tak boleh. Mana yang ada waw depan atau ya depan, dia tak boleh. Ha, dia apa dia ni depan. Dia cuma boleh kalau sakit ujung atau akhir. Tengah atau akhir? Tengah atau akhir? Macam contoh qala kan? Qala dia sakit tengah. Ataupun apa? Da'a. Dia sakit akhir. Ini da'a atas. Macam tu. Da'a. Okey. So jadi bila macam ni boleh bab ni. Boleh, eh? Tapi yang ini tak boleh. Dia kena bab ni. Ha ni. Dia tak boleh. Bila sakit depan, wow, tak boleh. Baris masuk bab kedua. Eh, bab pertama. Bab kedua okey. Bab pertama tak boleh. Fa'ala yaf'ulu tak boleh datang pada dia daripada bentuk wa'ada ke wajila ke wa tak boleh masuk. Dia mesti tengah atau akhir. Kalau tengah ada sakit tak apa. Okey. Macam qala yaqulu okey. Atau da'a yad'u okey. Tapi kalau sakit depan tak boleh. Okay, tak boleh rock ni, maksud dia tak boleh, takkan silap lah, kita takkan silap. Okay, tapi bila macam fa'ala yaf'ilu pula, yang sekarang kita nak ajar, bila sakit depan wow je, automatik dia jadi. Depan dia wow. Okay, depan dia wow. Kan kita sebut tu kan, macam ni. Dia kena rewind balik. Biasalah cuti panjang kan. Sebenarnya lupa. Dia bila fi'il fa'ala, okey. Kalau sini huruf dia ni, dia dan bila huruf sakit tu maksud dia alif atau waw atau ya. Salah satu di antara huruf ni alif atau ya. Cuma kita tahu alif ni bukan asal lah. Sebab alif tukaran, okey. So bila fa'ala ini kan, kalau sakit dekat awal dipanggil sebagai misal. Kalau sekiranya dekat ain dipanggil ajwaf. Ajwaf. Kalau ujung dipanggil sebagai naqis. Naqis eh? Ha, tu hello. Naqis. Ha, misal naqis ajwaf. So jadi sekarang ni kalau hari tu yang ini bab ni, ajwaf dengan naqis okey. Ada. Contoh macam qala yaqulu da'a yad'u. Okey.
Tapi bila kita bincang hari ni, yang itu yang fa'ala yaf'ulu itu. Kalau yang ini fa'ala yaf'ilu, ni ilu eh. Dia macam ni okey. First ini okey. Kecuali lam fi'il tu. Lam fi'il ni ini atau ini atau ini atau ini atau ini sini. Maka dia kena masuk jadi fa'ala yaf'alu. Nampak? Kita tak boleh banyak kan ni. Nanti overload. Okay. So jadi kalau salah satu lam ni, lam ni salah satu huruf ni, maka dia akan automatik dia tak boleh jadi ni. Dia kena jadi macam ni. Wada'a yada'u. Waqa'a yaqa'u. Wasi'a yasa'u. Wati'a yata'u. Yata' bukan yati. Kalau sekiranya wa'ada ya'idu. Ataupun wasaba yasibu. Okey, it's okay. Tapi kalau dia kata dia tukar macam ni, kalau sekiranya lam yang ni, lam dia satu huruf ni dia akan jadi fa'ala fa'alu. Okey, jap. Tengok kamus kot, tunjuk sikit nampak. Tak, kamus tak nampak. Mouse tinggal. Jap. Cukup setahun kurus ke jalan-jalan ke kelas. Okay. Okay, ini contoh kita ambil kamus tunjuk. Kita ambil yang mula dengan waw lah, kan? Nak tengok waw dia. Sekejap, mula ni waw huruf waw je. Macam ni, wa'ada. Wa'ada ya'idu. Wa'adul banat. Ingat tak wa'ada? Wa'ada apa maksudnya? Wa'ada apa maksudnya? Tanam hidup-hidup. Haa tu, nampak? Mana dia? Tengok, tengok dia punya mudhari' dia. Wa'ada ya'idu. Bukan a'in. Ya'idu. Wa'ada ya'idu. Nampak? Dia wa'fa'ala yaf'ilu lah. Wazan ni wa'ada ya'idu. Dia kata ay, dafanaha hayyatan. Dia menanam anaknya hidup-hidup. Ya, yeah? Ha, jadi kat sini wa'ada ya'idu. Lain eh? Lain. Wa'ada ya'idu. Ha, macam wa'ara eh? Wa'ara menyalakan. Wa'ara wa'aran nara linari. Dia nyalakan api untuk api. Maksudnya kita ambil pencucuk api untuk api. Nak nyala api besar, ambil api kecil. Ha, okay. Tengok mudarek dia. Ha, wa'ara ya'iru. Sebab selagi mana tak kacau lam jangan lam je. Dia masih fa'ala fi'lu, automatik eh. Wa'ara ya'iru. Kemudian lain. Wa'ala. Wa'ala ya'ilu. Wa'ala maksudnya laja'a wa khalasa. Lari, lari. Lari atau kembali. Lari atau kembali. Wa'ala tengok mudhari' dia apa? Ya'ilu. Nampak tak? Dia kata automatik. Macam dalam nota tadi, bila dia waw depan, waw depan, automatik dia akan jadi fa'ala fi'lu. Unless yang tu. Unless tu. Nampak tak? Wa'ala ya'ilu. Apa lagi? Wa'ala. Wa'ama. Wa'ama. Wa'ama berhenti. Wa'amahu. Yau'amahu. Ha, yau'amahu. Wa'ama yau'amu. Ha? Ya'imu. Tak. Tak. Ini lain. Wi'am. Yang lain, tengok. Wa'ama. Wa'amallahu fulan syawaha khalqahu. Memburukkan Ta'ala. Si fulan mengatakan burukkan ciptaan dia. Kejadian dia. Ya. Waba'a. Waba'a ya uba'u. Ni lagi. Ni tak ni. Ni pasal ada sakit tengah. Waba'a. Nanti kita dia masuk pada ajwaf.
ada ajwaf. Kan dekat sini kan dia? Ha, macam Syabah Shibu nanti terangkan. Jadi kebanyakan semua akan pergi. Macam ni, waba'a. Ha, waba'a dia, apa benda masalah kat sini? Akhir dia huruf? Huruf ni, huruf sakit. Waba'a ya uba'u. Dia pasal walaupun dia buat apa pun, A tu sepatutnya bukan alif, dia hamzah. Tapi dia terus jadi macam tu. Waba'a ya uba'u, kan ya waba'a ya bi'u. Waba'a ya uba'u. Okey. Wabi'u, sekejap eh. Wabi'at, sama juga. Sekejap, jim, wabak. Wabida, yaubadu. Wabida, ini fa'ala. Fa'ila. Ini fa'ila. Bukan fa'ala, fa'ila. Okey, lain tengok. Wabada, wabira. Yaubaru. Ini fa'ila juga. Ini fa'ila. Bibi wazan kita fa'ala eh. Wabrah. Wabasa, wabasa. Wabisa tak, bukan wabasa, wabisa, wabasa. Tapi kalau wabasa barakah ni. Wabasa bersinar. Bersinar. Bersinar wabasa al-baraku. Bersinar akan kilat. Dan selainnya wabasa ya bisu. So every time kita buka ni kan, dia akan sentiasa automatik dia apa ni? Wabisalin. Wabasalin, wabisalin. Dua perkataan. Macam wabara. Wabara. Wabara yabiru ai abahu. Kita mengaibkan orang. Dia ni kita condemn seorang. So wabara. Tengok mudarat dia. Yabiru. So every time yang dia akan jadi terus. Ha, dia akan terus jadi fa'ala yaf'ilu. Unless macam tadi lah, dia punya lam dia, ujung huruf akhir dia apa? Ha, jadi apa huruf-huruf ni? Hal. Tapi ini macam ni, ini kepada keseluruhan. Tapi kadang-kadang boleh bertukar ikut pada penggunaan orang Arab. So kita ambil dulu hukum asal. Macam biasanya merah itu merah. Orang buta kala nampak? Orang buta kala nampak merah? Oren atau hijau? Oren. Yeah, serius. Orang buta kala. Ha, tapi orang buta kala wujud tak? Ada. Tapi kita tak ambil kira diorang. Kita ambil kira yang asal. Yang asal macam ni. Ni asal dia. So, kalau kita kata kita jumpa fa'ala yaf'ilu, dia akan dia kita bab dia kalau sekali datang misal waw, huruf dia waw eh. Misal ni waw. Huruf sakit dia waw eh. Maka dia terus akan datang dengan bentuk macam ni, fa'ala fi'lu. Dengan syarat di, janganlah lam fi'il, lam huruf dia, lam fi'il dia huruf hal. Seperti wada'a, yada'u, waqa'a, yaqa'u, wasi'a, yasa'u, wati'a, yata'u. Okey. Dan demikian juga akan jadi bentuk macam ni juga, bentuk fa'ala fi'lu ni bila apa dia ajwaf ni. Sakit tengah. Dengan apa? Dengan ya. Ya i. Ya, pasal kalau waw bukan. Kalau waw ajwaf akan jadi apa? Fa'ala yaf'ulu punya bab. Macam qala yaqulu. Dia bukan qala yaqilu. Qala yaqulu. Kalau qala yaqilu lain. Dia dua kalimah tu ada eh. Qala yaqulu, qala yaqilu. Qala yaqulu berkata-kata, qala yaqilu tidur kailulah. Tidur sebelum zuhur. Dipanggil qala. Sebab tu dia ada satu penyataan para ulama sebut, man qala qala Allah faqad kafar. Man qala, man qala, siapa kata, man qala, siapa cakap qala Allah faqad kafar, dia telah kafir. Sebab maksud dia qala yaqilu, siapa kata Allah tidur qailulah, dia kafir. Sebab dia qala yaqilu kan qala yaqulu. Sebab kadang-kadang huruf tengah ni, ni huruf tengah ni sakit ni, kadang-kadang dia waw atau ya. Dia bukan semestinya waw. Lepas tu qala yaqulu ada, qala yaqilu pun ada. Qala yaqulu maksud berkata-kata, qala yaqilu maksud dia tidur qailulah. Okay, jadi kat sini dia kata sini ajwaf ya, maksud dia fa'ain, ain dia tu apa? Ya. Maka dia ikut bab ni. Contoh syaba yashibu, maksud dia beruban. Syaba yashibu, yang ni apa? Maksud dia beruban. Telah beruban seorang itu.
telah beruban, seorang itu dipanggil syaba yashibu. Okey. Dan juga demikian juga kalau mu'tal akhir dengan ya. Kalau dia sakit ujung tapi nakis tapi dengan ya, eh, bukan waw. Contoh dia qada yaqdi. Qada yaqdi. Okey, tapi dengan semua tadi ada syarat. Yusyartin alla yakuna ainuhu harfa halqin. Janganlah ain fi'il dia huruf halq. Seperti apa? Sa'a. Huruf ni, ain dia jangan huruf ni. Jangan huruf tu. Kat sini macam sa'a, sin, ain. Ya. Okey, sekarang ni ni, ain ni. Sa'a. Yas'a. Talyas'i. Sa'i tahu, sa'i dia buat sa'i. You know the sa'i, sa'i. Tapi sa'a yas'a. Dia fa'ala yaf'alu. Ini ini diktat masalah lafaz kita nak baca ni. Kalau kita tak tahu bab, kita tak dapat ikut macam satu. Kita ikut kepala kita sa'a yas'i lah, ada ya ya apa wah lah. Tak, dia sa'a yas'a. Sa'a yas'a. Contoh macam nama yanamu, tak boleh yanimu, bukan yanumu. Ana mata. Dia dia pasal dia wazan apa? Dia ada tiga kan? Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Mana bab dia? That's the way you pronounce. Lepas tu kalau kita biasa baca, asal nampak alif waw macam qala yaqulu, ba'a yabiu, ya. Macam juga syaba yashibu. Okey, kita nampaklah gambaran tadi. Dia tengah-tengah kalau dia kena waw kena ya. Ujung macam tu juga. Hujung kadang-kadang bukan setakat waw atau ya, kadang-kadang ada alif. Contoh-contoh lah sa'a yas'a. Asal dia sa'a sa'a ya yas'ayu. Ya ya belakang dia ya. Sa'a yas'a. Tapi dia punya dia yas'a. Yas'a yu. Dia bukan sa'a yas'i. Even though hujung dia ya. Hujung sa'yun. Sa'yun boleh lari. Memang kalimah tersebut adalah ya ujung, tapi wazan fi'il dia wazan fa'ala yaf'alu. Yaf'ilu, yaf'alu. Lepas tu dia dia sebut sa'a yas'a ataupun na'a na'a yan'a. Yan'al mait, maksud dia dia dia, dia apa mengucap takziah. Na'a al mait, maksud dia mentakziah akan mayat, menziarah akan mayat. Yang kata berkabung kan? Lut. Lebih tepat. Ha. So dekat situ ada beza. Kalau dia kata dia sini, kan, macam misal asalkan jangan huruf ujung dia halq. Okey, dia akan buat fa'al fi'ilu. Kalau dia ujung dia halq dia terus automatik jadi jadi apa? Fa'ala yaf'alu. Ha. Demikian juga kalau dia tengah-tengah. Kalau dia, kalau huruf dia. Itu contoh tadi macam syaba yashibu. Okeylah. Ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u. Ha, semua tu semua ya. Huruf tengah dia ya. Maksudnya ba'a ya. Ba'ya ba'ya'a. Ba'ya'a. Ba'a yabi'u ba'ya'a asal dia. Okey. Macam yang tadi yang ujung tadi dia kata macam yang ujung kalau sekiranya akhir dia mu'tal mu'tal ujung seperti qada yaqdi. Tapi jangan kalau sekiranya ain dia baris, ain dia huruf huruf halq, maka dia sa'a yas'a, na'a yad'a. Faham tak? Macam roma yarmi tak apa, sebab dia ro mim, mim bukan huruf halq. Tak apa, roma yar yarmi. Okey, bukan yarmu. Mentih ni, wallahualam. Nanti dia mentih ni, mentih dia, sok, sok, sok. Dah, dah, dah nampak pening lah. Okey, nanti nanti kita ni balik. Tapi nak fahamkan sekarang dia punya bila fa'ala yaf'alu ni dia ada fa'ala yaf'ilu ni dia ada automatik. Antara automatik dia kalau dia waw depan. Atau ya tengah. Atau ya akhir. Dia semua ni semua ni akan automatik fa'ala yaf'ilu. Unless yang syarat kita kita kecualikan tu. Nanti kita akan bincang balik. Okey baik. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.